Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Imam dan saya Pak Wagiran. Ya, pada kali ini kita bertemu kembali dan kita akan melakukan sebuah perjalanan bersama-sama. Ayo ikuti Pak Imam dan Pak Wagiran, di mana nanti dalam perjalanan kita akan menemukan sebuah pembelajaran yang sangat menarik dan tentunya sangat menyenangkan. Mari, Pak Wagiran siap? Siap, berangkat. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, bala bakia, atau lompat bambu. Kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Manfaat kerjasama adalah 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di sekolah. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan kerja bakti di sekolah. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Setiap peserta kerja bakti menyiapkan peralatan dan melakukan tugasnya. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat. Selain itu, akan terwujud rasa persaudaraan yang kuat di antara siswa. Hai anak-anak, bagaimana perjalanannya? Sudah sangat menyenangkan sekali, bukan? Nah, semoga perjalanan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.